masak air dulu. Tengok itu. Masak air dulu, tunggu dia mendidih. Tunggu mendidih air dulu. Okey, bekas ni kita buka kosong. Okay, masukkan telur-telur ni. Tunggu air mendidih, baru kita masukkan dia. Okey, saya kongsi untuk kita prepare persiapan breakfast untuk pagi. Dengar air yang mendidih tu. Itu dia tu. Air dah mendidih. Okey, aku punya air mendidih ni, telur-telur ni. Saya masukkan. Nak masukkan telur dalam ni. Air panas, air panas nak masukkan dalam ni. Okey, dengar dah mendidih tu. Okay. Angkat. Okay, air kita dah mendidih. Matikan. Okay, telur yang dah tersedia ni kita tuang air panas ni. Okay, air panas ni tuang dekat dia punya paras je. Paras yang dia kendaki. Okay, dia ada line dia tu. Tuang dia air panas ni. Sikit lagi. Okay, cukup. Di situ letak. Taruh ni sebelah sini pula air panas ni. Tengok, nampak tadi letak sebelah sana, letak sebelah ni air panas. Okey, paras ni. Okey, cukup punya paras dia. Ini letak sini balik cerit ni. Okey, buat senang, mudah je sekarang ni. Okey, simple, pakai bekas pun ni. Okey, nak perlu nak menyiapkan orang kata lepas jam tu breakfast pagi lah. Macam biasa kan. Lepas tu kita ada oatmeal dengan satu scoop protein. Dia siap-siapkan. Ini untuk masak telur. Okey, nampak cantik kan. Okey, kita tutup ya. Tutup. Okey, air tu dah turun sikit-sikit, kita biarkan dia. Okey, air pun dah semakin surut telur tadi. Okey, yang ni kita buat untuk oat pula. Penyediaan untuk oat kita siapkan untuk bagian oat pula. Tengok air dah diletak dalam bekas ni, bekas yang transparent ni. Lepas tu boleh saya buka ni, masukkan satu scoop. Okey, satu scoop whey air sulit. Tengok. Okey, tambahkan air ni. Tambahkan air lagi. Okey. Alright. Tambah, tutup dia. Tutup. Parah ni pun okey lah. Okey. Akan tutup dia. Lepas tutup. Okey. Kita shake lah. Okey. Kita shake. Alright. Kita biarkan dulu. Okey. Kita ambil instant pot ni pula. Daripada whey protein tadi kita letak siap instant pot ni. Dalam 4 scoop tadi, 1 scoop protein. Okey, 4 scoop letak dalam ni. 2, okey, 3, 4. 4 scoop juga. Pakai scoop protein dia. Mana dia ada satu cup lah cawan kan. Ini yang saya belajar di US dulu. Nampak dia punya. Tunggu
Tunggu kita shake lagi, baru protein ni akan dicurah dalam mangkuk ni. Sampai dia nampak sebati lah. Okay. Dia akan curah dalam mangkuk tu. Atau macam ni saya okay, apa-apa kita tutup ni dulu eh. Tutup ni. Okay, tutup. Protein tadi anda shake. Tutup. Kita curahkan dalam mangkuk ni yang ada oat 4 scoop tadi. Kita curah. Tengok. Nampak? Curah sampai dia punya paras yang kita kehendaki. Tengok. Okey, cantik. Dia dah penuh tu. Kita ambil sudu, kita ratakan dia, sebatikan dia. Tengok. Okey. Biarkan. Okay, kita biarkan dia. So nampak tak? Daripada kita jeram air, kita letak air dalam bekas kuning ni yang ada telur, main letak jeram air, air mendidih. Okey, bekas kuning yang ada 4 biji 8 biji telur ni, kita curah air dalam ni, kita biarkan. Kita biarkan, lepas tu baru kita buat penyediaan untuk oat, oatmeal kita. Nampak? Daripada 4 scoop oatmeal tadi ni, 4 scoop masuk dalam mangkuk hijau ni. Lepas tu kita shake 1 scoop whey isolate protein ni, 1 scoop masuk dalam ni bekas, kita shake, curah dalam ni. Nampak kan, senang. Baru kita boleh breakfast untuk pagi ni. Tu macam biasa. Kita lepas tu masak apa semua. Air, okey, air ni pun dah turun. Nampak air tu, dari tu kan. Air panas ni. Okey. Air panas ni. Okey. Kita boleh letak bekas kat dalam ni. Okey. Nampak. Kita buka air. Okey. Kita biarkan dia. Biar air tu penuh. Okey, biarkan air tu penuh. Nampak. Biarkan air tu penuh. So, air panas ni kita boleh buang dia. Okey. Kita buang dia. Masuk sikit ini kan. Nampak. Buang dia Tak boleh bekas kat sini. Bila dah masak tadi. Yang ni air dia turun. Nampak. Air dah boleh buang. Ini tadi kita dah putus air dia. Okey, telur ni. Okey. Masuk. Pecahkan. Jadi macam ni lah. Telur tadi. Siap dah. Kita punya pecah telur tadi. Okey. Macam ni. Nampak. Kuning diasingkan. 8 biji kan ni. Dan oat. Okey, ambil kicap masin ni. Letak kat sini. Baru dia rasa sedap sikit. Kicap masin ni. Nampak. Okey, kita kacau dia sikit bagi sebati. Kacau Nampak. Okey. Ambilkan. Okey. Siaplah breakfast kita. Boleh. Kita ada oat, kita ada telur. Okey, sumber protein dan juga sumber karbohidrat. Okey. Okey ya. simple je kita siapkan kita punya breakfast untuk pagi. Okey. Okey, kalau semua nak tahu kan, anda semua nak tahu macam itulah. Tiap-tiap pagi saya siapkan saya punya breakfast, masak air dan sebagainya lah. Bila nak buat telur, bila nak buat oatmeal saya. Macam itulah tiap hari, tiap-tiap hari tu. Kan. Rasanya ada seorang memang tak sanggup nak buat macam ni kan, tapi saya kongsilah. Kongsi apa-apa yang kita boleh kongsi, untuk menyihatkan lagi tubuh badan kita ni dengan pemakanan yang baik lah. Okey. Ada apa-apa kita kongsi lagi ni saya cara breakfast saya. Itu meal yang pertama mesti telur oat. Ingat meal pertama saya dah terbiasa makanan macam ni kan, dah 10 tahun dah, berpuluh tahun dah saya makan macam ni. Kan. Tapi rasa tubuh okeylah, sedap lah, perut pun sedap ini yang kita nak kongsi lah dengan semua orang. Okey. Baik. Okey.